untuk makan siangku hari ini seadanya ya teman-teman ya. Ini ada tahu geprek, ini sisa dari kakek dan nenek ya. Dan ini ada sisa juga terong, ada satu iris tahu mentah ya teman-teman ya, dan ada teh sosro. Makannya cepet ya, karena saking laparnya. Yang ini seperti biasa mau makan seadanya ya teman-teman ya, karena di meja ada daging babi, makanya aku membuat sambal bawang. Dan aku tadi ada beli tahu goreng ya teman-teman ya, mau tak geprek. Dan seperti biasa ini sambalnya ini aku pakai bawang sama cabai ya teman-teman ya, dan mau tak kasih garam, cuma ini aja ya. Dan ini tahunya ya, langsung aja digeprek. Untuk makan siangku hari ini seadanya ya teman-teman ya. Ini ada tahu geprek, ini sisa dari kakek dan nenek ya. Dan ini ada sisa juga terong, ada satu iris tahu mentah ya teman-teman ya, dan ada teh sosro. Ini makan siangnya sudah siap ya teman-teman ya, dan langsung saja disantap. Ini ceritanya makan sama tahu geprek, lauknya tahu mentah. Gak apa-apa ya, adanya ini ya dimakan ini. Dan sebelum makan jangan lupa berdoa. Ini saking laparnya ya, cepet-cepet ngambil. Selamat makan siang. Langsung saja disantap ya teman-teman ya. Seadanya. Yang penting halal. Ini ada sisa sayur terong ya. Ini kalau makan siang ya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi nasinya pun nasi cumpen karena nasi sisa ya. Nanti sama makan yang lainnya. Oh,
Ini tadi barusan nyuapin nenek ya teman-teman ya. Jadi ini hampir jam 2 baru makan. Nenekku tuh makannya lambat ya. Jadi kalau lambat makan, aku juga lambat makan. Walaupun makan sama tahu geprek, rasanya masya Allah. Nikmat banget ya. Saking nikmatnya malah lupa ngomong. Ini ceritanya itu nasi sama lauknya itu banyakkan lauknya ya teman-teman ya. Ya apa boleh buat. Setiap hari itu nasinya kalau siang cumpen ya. Karena nanti masaknya baru malam. Ini nasi sisa semalam ya teman-teman ya. Makannya cepet ya, karena saking laparnya. Biar tambah kenyang ya, tak makan. Mbak Siti itu suka banget sama tahu ya teman-teman ya. Baik itu tahu mentah, tahu matang, tahu dimasak apa saja enak. Suka banget. Habis ya, karena nasinya tuh sedikit ya teman-temannya, mungkin setengah mangkok. Oh,
Ya. Habis. Ini samanya habis. Alhamdulillah. Marek. Kedadaran. Ini tak sentor sama teh Sosro ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Warak ya. Walaupun cuma lauk seperti ini tuh nikmat banget ya teman-teman ya. Yang penting kita tuh sehat, makan apapun itu enak, nikmat. Alhamdulillah. Klegek tandanya warak. Ya beginilah ya teman-teman ya. Untuk makan siangku hari ini tuh simple banget. Alhamdulillah klegek terus. Tahu geprek, lauknya tahu mentah seadanya ya. Dan aku itu enggak terlalu muluk-muluk kepengen makan ikan, ayam itu enggak ya teman-teman ya. Pokoknya seadanya yang ada di rumah ini ya. Karena kita kesini itu kerja ya teman-teman ya. Jadi untuk makan yang enak-enak itu aku itu ada waktunya. Biasanya kalau habis gajian ya, sekali-kali ada makan enak. Kalau seperti ya hari-hari biasa ya seperti ini ya teman-teman ya. Yang penting ada rasanya pedes. Untuk lauknya itu sembarang. Kadangan ya sisa sayur, kadangan ya seperti ini tahu ya. Tapi kebanyakan setiap hari itu pasti ada tahunya. Baik itu tahu mentah, tahu matang itu ada ya teman-teman ya. Dan terima kasih ya buat teman-teman semua yang telah mendukung channelku ini. Semoga aku dan teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah, selalu diberi kesehatan, kelapangan dalam segala urusan, kelancaran rezeki. Amin. Jangan lupa berdoa dan bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.